sambutan saking Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Tanggungan Kematan Ibu Jonarto Kelas Semanggaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bu Yuni, Bidan Desa, dan yang kami hormati ibu-ibu perangkat, dan yang kami hormati semua undangan yang ada di sini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya serta salam perlimpahan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Ibu-ibu yang saya hormati, pegel ibu kumpulan setiap hari, tapi kadang yang mungkin di hari ini. Alhamdulillah semua masih sehat, diparingi panjang umur, mudah-mudahan diparingi rezeki yang kalah, bukan yang kalah ya Bu. Pulang antar luar sangat kok bolak balik kumpulan ya. Soalnya ini Bapak Bu menyantar anggaran ini saking pemerintah ya, betul terlaksana akan mungkin mangkir di sana Pak Uto ya, soalnya mulai ini akhir tahun mulai SPJ ya, ya. Mesti ditagih. Jadi setiap hari ini diseretak nih kok jasici sampai papat Bu, sampai sekarang kita mangkir BJ terakhir kok jah pulang pesan kemawon panjenengan sehat-sehat, dijaga imun nih, dijaga kesehatan nih, olahraga yang cukup, mangan aja parah-parah dikurangi, sedang-sedang Bu ya. Ini kemawon Bu ya, simpulan terakan yang terkirang langsung pulang ampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng maos doa, doa ibu kula pujiaken dumateng junjungan kita Nabi besar aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhumateng Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alayna fi syafaati maut wa najiyata minan nar wa laqwa ila hisab rabbana la tusyrik bina wa ta'ayyana wa ta'ayyana wa ta'ayyana wa ta'ayyana innaka antal wahhab. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna istinabah. Allahumma arzuqna wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma ihdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara serangkaian acara sampun mantun. Sapunika monggo sareng-sareng ngirimaken materi ingkang badhe disampaikan kalian narasumber. Ingin menika sosialis stunting niku penting banget damel ibu hamil kalian pertumbuhan anak balita nggih. Monggo sareng-sareng belajar dengan
ngirengaken ingkang disampaikaken Ibu Yuni. Lan saking kula sebagai pembawa acara, mbok kula nyuwun kesempatan kula matur, kula nyuwun pangapunten ingkang sakada-kadaipun. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hormat Ibu Lurah yang ini selaku Ketua Kepala Kesehatan Bungungan. Yang saya hormat para ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini ya Bu, dan keadaan sehat walafiat. Bukan-bukan terus di depan gitu, karena sekarang COVID-19 itu semakin merajalela nih. Untuk penambahan COVID di bulan Desember ini sangat luar biasa sekali. Ditambah sekarang ada libur panjang, penambahannya luar biasa. Makanya saya mohon kepada ibu-ibu semuanya ya, saya tidak pernah lelah untuk memberikan informasi, mengingatkan kembali, menunggu pakai masker. Jangan pakai masker cuma karena oh nanti ada kilang masker loh. Nah, jangan ya, kesadaran diri sendiri Bu, kalau keluar rumah tidak harus pakai masker. Saya aja ya Bu, kalau tadi keluar rumah nggak pakai masker itu rasanya kayak beda gitu. Karena apa? Karena sudah ada kesadaran dalam diri sendiri. Karena apa? Kita nggak tahu Bu, nanti kita itu bawa virus apa enggak. Karena semuanya itu tergantung dari kita. Tak tolong sekali, buat masker, tak tolong untuk kepentingan kita dan kepentingan bersama. Jangan lupa jaga jarak, jangan berkumpul, jangan lupa untuk cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kasih tuh ibu, karena penambahannya sangat luar biasa sekali. RSUD Kloser untuk saat ini tidak menerima pasien sama sekali. Kalau jalan di UGD itu tidak terima. Karena apa? Overload semuanya sudah full. Dan nanti kalau semua rumah sakit sudah full, yang terakhir yang sakit mau ditaruh di mana? Nah, itu gitu. Nah, saya tidak tahu kesadarannya di bekas-bekas di omar bisik, tidak usah buat dimana-mana dulu. Gitu. Jika kalau mau keluar, monggo, dan jangan lupa untuk cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Nanti kita ini nggak boleh lama-lama, maksimal kita 1 jam ibu, karena penambahannya sudah banyak sekali. Kita lanjut ya untuk masalah stunting. Apa ya ibu, ada yang tahu apa saya boleh masalah stunting ya? Mungkin dari ibu-ibu ini nggak apa sih buat dari kok stunting naik, kok kiri, kok stunting gitu ya. Karena apa bu, stunting itu sangat penting sekali. Stunting itu dimulai dari kehamilan sampai dengan usia anak 2 tahun. Bayangkan Bu, hamilannya bobot itu sudah dihitung loh Bu. Kalau seandainya dilihat bobot kok belum memenuhi gizi anaknya, anti efeknya di anak di usia 2 tahun. Ya, di sini ada atur dia seperti ini. Stunting pada anak didefinisikan sebagai masalah gizi akut yang diakibatkan oleh asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh kurang memenuhi standar dalam kurun waktu lama. Kondisi ini bisa terjadi mulai dari anak masih di dalam kandungan. Di dalam kandungan, dari dalam kandungan, dan efeknya baru terasa saat usia anak 2 tahun. Nah, usia 2 tahun, kenapa? Usia 0 sama 2 sampai 2 tahun itu golden period. Golden period itu masa seorang anak mendapatkan asupan nutrisi yang sangat baik. Kamu kan ya Bu, yang ada di mana di situ, rumah gak tutup. Ya, bentuknya cuma depan-depan saja. Ya, ini nanti saya jelasin aja gak masalah. Oke? Karena apa? Dari 0 sampai 2 tahun itu golden period. Golden period itu apa? Usia anak di mana anak itu menyerap semua yang kita berikan. Dari mulai gizi, dari mulai psikologisnya, dari mulai dia diajak ngobrolnya utama dan semua dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Kalau seandainya anak usia di atas 2 tahun dia belum bisa mengikuti sesuai dengan usianya, itu dia sudah dikatakan dengan apa namanya keterlambatan. Dan apabila anak ini di usia 2 tahun kok tinggi badannya tidak mengikuti seperti apa anak pada umumnya, itu bisa dikatakan stunting. Dan
konsumsi vitamin SE tambah darah yang biasanya diberikan sama bidan, diberikan sama dokter spesialis kandungan. Biasanya itu harus diminum dan dikonsumsi sampai habis. Biasanya ibu hamil itu apa bu? Satu, males bu, mual. Ya, pasti ya. Memang efek dari tablet tambah darah itu mual, itu harus pasti. Makanya tablet tambah darah dikonsumsi pada saat malam hari. Karena apa? Kalau pagi hari dikonsumsinya otomatis mual itu pasti ada, yang namanya warning sickness, mual di pagi hari. Oke, terus ya, ibu hamil disarankan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah di malam hari. Penyarankan pada malam hari lebih bagus daripada waktu pagi hari. Maka, vitamin tambah darah tidak boleh dibarengi dengan susu, teh, tidak boleh. Tapi justru malah lebih bagus penyerapannya dikonsumsi dengan menggunakan jus buah. Nah, itu lebih bagus karena SE atau tablet tambah darah itu paling bagus dengan menggunakan jus buah. Makanya saya selalu bilang, ibu hamil wajib konsumsi buah ya bu, wajib. Selain tablet tambah darah, buah, asupan nutrisi yang bagus seperti DHA untuk anaknya. Makan telur minimal 1 hari 1 kali. G. Konsumsi ikan laut, konsumsi makanan vitamin untuk penambahan berat badan pada bayi. Makanya saya ngecek ya, kalau hanya periksa hamil itu pasti ditimbang, pasti di tensi, pasti diukur perutnya, TFU-nya. TFU itu tinggi fundus uteri atau tingginya kemungkinan waktu hamil. Itu ditinggalin naik enggak berat badan anaknya. Kalau sebenarnya saya dari bagian ibunya kok enggak, kok tetap ayo maknanya ditinggal. Saya bilang seperti itu. Karena apa? Nanti kemarin pada saat anak ini dilahirkan sampai 0-2 tahun. Semua starting dimulai dari ibu hamil. Konsumsi makanan yang baik untuk ibu hamil. Jangan banyak makan makanan yang mengandung pengawet. Lebih bagus makan sayur, buah, ikan, daging, dan sebagainya. Karena kebanyakan ibu hamil yang ada di desa Tanggulungan ini HB-nya rendah. HB itu juga pengaruh, ibu. HB itu pengaruh untuk apa? Berat badan bayi, proses persalinan, perdarahan pada saat persalinan. Mulai saya selalu bilang, kalau HB-nya 11,4, oke, hidupnya tinggal 0,1 lagi. Karena apa? Nanti itu pengaruh untuk proses persalinan dan perkembangan pada bayinya. Maka, gejala-gejala pada starting itu bu, proporsi tubuh anak cenderung normal tapi tampak lebih muda atau lebih kecil dari seusianya. Oh, dia ngomongin baby face ya, ada itu kok ini ya, apa namanya, sekolah itu kecil ya. Nah, sebentar untuk saat ini itu dikatakan starting. Karena apa? Kekurangan asupan nutrisi di usianya di golden period. Apa? Terus yang kedua, pertumbuhan tulangnya tertunda. Biasanya dia lemes mulai ya nggak seperti anak biasanya, kados apa namanya, lebih kurang aktif lah. Dikatakan aktif aktif, tapi dia nggak seaktif anak di usia yang sesuai dengan proporsinya sendiri gitu. Terus yang ketiga, tubuh anak cenderung lebih pendek untuk anak seusianya. Makanya sekarang ibu kandung itu selalu mengukur tinggi badan dan berat badan serta lingkar kepala pada saat posyandu. Kita tolong bukannya bayi-bayi tadi saat diusahakan membantu bukannya caranya anak ini bisa berdiri tegak, dia bisa mengukur dengan maksimal sehingga starting yang ada di desa Tanggulungan itu agak sedikit gitu loh bu. Itu karena apa? Pengukuran tinggi badan pada saat anak berdiri itu anaknya mencong-mencong, durung sik nangis, durung sik ngene-ngene. Nah, itu benar ibu kafir itu kasihan akhirnya ya wis segini. Saya pun juga seperti itu. Karena apa? Kasihan anaknya. Tapi karena sekarang kita sudah punya pengukur tinggi badan untuk bayi dan balita pun bisa diukur di situ dengan cara ditidurkan. Mikro-kowa namanya.
itu ditidurkan, nanti anaknya bisa dipegangin dan sebagainya, itu nanti insya Allah bisa menurunkan angka stunting yang ada di kandungan. Mungkin ya mudah-mudahan dibilang stunting itu karena mungkin saya sendiri dan Bu Kader juga kurang pas untuk mengukurnya. Nah itu aja nih, bukan dari asupan nutrisi dan sebagainya, tapi asupan nutrisi dari usia 0 sampai 2 tahun tidak tolong untuk diberikan asupan yang bagus. Ikan sayur jangan dilalui untuk sama kecap biasanya terus gak tonton untuk ikan yang belum maaf. Nah itu jangan ibu. Yang keempat, berat badan anak lebih rendah untuk anak seusianya, biasanya lebih ke anak BGM. BGM itu di bawah garis merah, biasanya naiknya cuma satu orang, kadang nggak naik, malah kadang turun. Kadang juga ada yang apa namanya dari yang bulan kemarin tidak lagi turun dari 7,8 itu juga 6,9 atau 6,8 ya. Seperti itu jadi dia malah nggak naik. Karena apa? Karena ini juga batal dan sebagainya. Semuanya tergantung dari ibu, tergantung dari anak, gimana proses pendidikan asupan nutrisi pada anaknya. Stunting itu bisa dicegah ya Bu. Dicegahnya dengan apa? Ibu hamil mengkonsumsi makanan yang seimbang, karbohidrat sering konsumsi, terus waktu yang baik itu sudah lahir diberikan asupan nutrisi yang baik selama 2 tahun, insya Allah nanti stunting bisa agak diturunkan. Nanti seperti itu ya. Terus anak usia 0-6 bulan diusahakan untuk diberikan ASI eksklusif saja tanpa diberi MLM makanan yang lainnya. Kalau seandainya masih ada limbah atau orang yang diberikan di rumah tidak perlu diberikan bulan jerat. Kalau seandainya usia 0-6 bulan tidak disarankan untuk memberikan pisang, pisang dicampur nasi, bubur, dan sebagainya. Kenapa? Bisa menerima asupan nutrisi seperti itu. Ibu-ibu harus rajin cari informasi mengenai makanan dan minuman apa yang belum terkonsumsi pada anak di usianya. Biasanya sekarang ibu hamil, ibu bayi balita, ibu yang punya bayi balita itu adalah menurut ibu-ibu sosialita. Semuanya punya hati, semuanya bisa besok, semuanya bisa mencari informasi dan sebagainya. Apa baiknya untuk mencari informasi atau cari tahu MPASA bagus untuk anak seusia itu seperti apa. Jadi belum waktunya vaksinasi, nanti ambilnya yang benar. Bukan malah dia jadi sehat dan berat badannya naik, nanti malah anaknya jadi sakit dan berat badannya kurang. Akhirnya sudah kurang, gak mau makan, gizi-gizinya tidak masuk, otomatis anak berat badannya tidak sesuai dengan usianya, berat badannya kurang dari seusianya, akhirnya jadinya stunting. Jadi yang cari tahu orang makanan itu sesuai dengan usianya. Kalau nama kiri nanti bubur, tapi jangan bubur yang benar-benar kekal. Kasih bubur yang memang apa namanya encer, kayak air untuk pertama kali. Tapi 7 bulan nanti untuk kali lagi. 8 bulan nanti atau untuk kali lagi. 9 bulan sudah mulai diberikan satu tim sari atau yang lainnya sebenarnya masih oke. Nanti kalau sudah 12 bulan bisa diberikan makanan keluarga. Makanan keluarga apa? Dan nasi juga dikasih sayur kuning atau sayur asam tapi ya jangan dikasih lauknya dan sayur kuning dikasih lauknya ya Bu. Itu kayak sambutannya yang tak berubah ya. Nah tapi itu sudah dicegah memberikan nasi eksklusif. Oke, akses air yang bersih di sini masih ada air pakai air selain air sanyo gitu. PDAM juga ya. Nah itu termasuk air bersih. Terus pemenuhan kebutuhan gizi dan pemenuhan gizi pada ibu hamil. Nah ibu hamil mana ibu? Pokoknya semuanya disebut dari ibu hamilnya. Terus melakukan pemantauan pada bayi di saat posyandu. Ditimbang, diurutin, dibadat. Tak tolong sekali kalau ada tetangganya atau saudaranya yang tak mau posyandu, dikasih tahu bu, ayo posyandu lagi. Biar apa, biar kalau anak
stunting dan sebagainya, nanti setelah diberikan asupan nutrisi zinc itu untuk anaknya yang stunting. Ya, apa untuk proses pertemuan selanjutnya dia bisa berkembangnya nanti. Efeknya dari stunting ya, untuk pertumbuhan anaknya terlambat, di mana tinggi dan berat badannya tidak sesuai dengan angka rata-rata sudah pasti di ukuran otak kepala anak lebih kecil dibandingkan ukuran normal anak di usianya. Biasanya anak itu antara 47-48 itu biasanya. Biasanya anak siapa bisa di bawah itu. Lingkar kepala ya bu. Kalau apa namanya bila otak itu kurang berkembang, maka daya bakal itu juga kurang maksimal. Jadinya waktu pelajaran di sekolah itu biasanya lebih dikatakan bodoh. Karena nih mungkin teknologinya padahal sudah dijelaskan berkali-kali tapi dia tidak nyampe tuh. Prestasi anak di bidang akademik kurang baik pasti gitu karena otaknya kurang berkembang. Anak cenderung pendek dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Nah, pasti karena kebutuhannya tidak naik. Karena anak terlalu kurus atau bisa jadi malah tangkat. Nah, misalnya ada yang bilang gue, ini aku maaf ya, aku yang tak bantuan ya, pasti naik. Tapi kalau ini badannya naik-naik. Nah, itu bisa jatuh seperti pada saat kehamilan dan usia 0 sampai 2 tahun dari kemudian makan pada anak seperti itu. Jadi, anak juga masih ada penyakit gampang jatuh pilek, gampang diare. Kalau ada orang yang sudah bisa gampang ada aku ada yang apa namanya diare gampang sekali terkena jari diare. Stunting sekarang itu sudah kita galakkan di posyandu. Pokoknya setiap kali kita ada posyandu selalu kita melakukan lebih banyak dan berat-berat sepertinya kepala. Kalau sekiranya mungkin kayaknya kok segitu naik apa namanya pendidikannya banyak selalu cross-check. Masa segitu kita ulang lagi dan nyata memang agak tinggi sedikit. Nah gitu, kalau kita lebih berhubungi posyandu dengan membantu mengatur untuk ibu-ibu yang masih hamil ya, teman-teman nanti kan melahirkan anak. Nah nanti kalau sebenarnya anaknya cukup kan dan kita juga anak itu sekali untuk berbadan. Kenapa bu? Bayi balita yang sudah di atas 6 bulan itu bisa menurun kadar di umum di badan itu sekitar. Nah itu yang kita mengalahkan. Jadi dukungan dari orang tua untuk melindungi anaknya itu cukup sekian. Karena ini sudah jam 10 dan saya kelas masih ada 5 setengah jam.